dengerin aku dulu kan, dong. Kan, jangan kayak gitu. Ya enggak bisa begitu dong. Kan aku tadi udah ngomong sama kamu. Kan aku udah jelasin. Tujuannya apa gitu loh. Dari awal kan aku udah bilang. Maksudnya, sini, capek. Ini lagi pamer ya, bagaimana? Marah-marahin sini aja. Enggak usah, aku tuh enggak sabar, Mas. Iya, dia bahas-bahas masa lalu. Aku udah bilang masa depan sama kamu lebih penting, sayang. Lebih indah. Ingat, aku punya kamu. Kamu punya aku. Aku punya siapa, Mas? Kita kan enggak nikah, saya nikahnya sama dia. Iya. Ini. Ya udah kalau kita ini mau konsultasi kan, saya panggil dulu dokter sebentar ya. Nanti disampaikan aja ke dokter apa hambatannya, keluhannya. Tapi dokternya bagus kan? Dokternya bagus, ini mantan mekanik. Dokter Boyka ada pantun biasanya. Dia ada pantun. Dia biasanya pas masuk ada pantun. Ke pasar baru beli baju, bajunya pakai meja ya. Ini artisnya dua, Den. Satu aja gue suka ngeblank. Lagi dua. Bantu dulu. Yang mana yang virus? Ini virus, ini Sony, ini Rapi. Ini virus, virus Sony, ini Rapi. Ini itu Cikini. Ini dokternya. Oke. Ini Sony, ini virus. Ini Sony, ini virus. Gua kasih lo pantun aja deh. Ya gini dong. Di balik gunung ada pohon. Rumahnya si Atun. Di lereng gunung. Gunung Merapi. Desanya si Neni. Si Atun. Gua pusing kalau mesti baca pantun. Digrecokin sama si Deni. Oke, sekarang yang buat ini. Yang buat ini. Sekarang yang buat aku. Cukup berjalan lurus apa yang ada poni. Lewat Cikini. Lewat. Bukan tadi. Pakai kuda poni-poni. Saya tunggu. Berjalan lurus. Akal soalnya. Berjalan lurus pakai kuda poni. Naik kuda poni. Emang kuda lurus jalannya? Ya iya, kuda kan lurus. Ya enggak lah. Kuda mah lurus. Yang bengkok kuda catur. Kalau kuda catur gini, Gak lurus lah. Dia bisa belok lah, Denny, Mas. Evidence base-nya berapa? Kalau sama dia pantun, kata-katanya harus logis. Naik loh, motor di atas air, gak bisa. Mana bisa motor di air? Karena dokter, harus logis. Ya udah, yang pantun dulu harus pantun. Kan dokter honornya jadi pantun. Mau apa? Perginya beli terasi. Mana mungkin kuda beli terasi lagi. Perginya beli terasi. Sebentar. Nengoknya tinggal gini aja pagi gini. Lo naik kuda. Dengan lo naik kuda terus beli terasi kan gak mungkin. Gua gak bisa masuk akal gue udah. Enggak dong. Udah gak mungkin. Yang apa sih tulisannya? Oh, kita baca nih. Contohlah tukang sayur. Walau banyak wanita yang mendekati tapi dia tidak pernah selingkuh.